Ya, pemirsa, memanfaatkan merebaknya virus COVID-19 yang terjadi di Wuhan, Cina, 6 pemuda di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat terjerat kasus hukum. Pelaku bercanda atau melakukan prank dengan mengaku terpapar virus COVID-19. Prank tentang yang lagi booming-boomingnya saat ini, yaitu virus Corona. Sebagai orang yang baru pulang dari China. Okay, gimana? Video yang diperankan sejumlah pria asal kota Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat ini, meski berniat bercanda dengan mengaku baru pulang dari Cina dan tertular virus Corona, namun telah membuat kesah warga. Video ini kemudian justru membuat penontonnya marah dan menuliskan dalam kolom komentar. Polisi setelah melakukan penyelidikan mengamankan 6 orang, baik para pelaku maupun kru yang terlibat pengambilan gambar. Salah satu pelaku seorang pegawai honorer di lingkungan Pemda Sumbawa. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku mengaku membuat video hanya untuk bercanda. Mereka memang benar mereka membuat video prank tersebut untuk menurut keterangan mereka untuk bercanda saja. Sementara masih kita status sebagai saksi dan masih kita minta untuk wajib lapor. Para pelaku masih menjalani pemeriksaan dan wajib lapor 2 kali. Polisi juga memanggil orang tua para pelaku. Barang bukti yang diamankan, peralatan yang digunakan untuk pengambilan gambar, sementara akun media sosial pelaku yang digunakan untuk mengunggah video sudah dihapus. Dari Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, Acep Suherlan, iNews, melaporkan.